Halo coy, kali ini agak berbeda ya. Karena kali ini kita akan bermain game Luna Fantasia. Kalau ada kata Indonesia, langsung refleks ada Indonesia coy. Ini loh, publishernya ini dari Indonesia ya, yaitu Maja Mojo. Kalian pasti pernah denger kan? Jadi aku pengen nyobain gamenya, yang kulihat sih cukup seru. Nah untuk karakternya kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian nih. Di sini udah ada banyak, kalian tinggal pilih aja. Pengen archer, archer nih, jobnya crusader. Terus bisa kalian ganti jadi sign, barbarian, musketeer, ada banyak tuh. Kalian bisa pilih, dan ini juga ada customnya coy. Ada custom lucu-lucu nih, kalian bisa pilih nih. Tuh, beda-beda kan? Dan kalian bisa lihat skill-skillnya kayak gimana tuh di sini nih. Tuh. Dan di sini aku pilih pakai karakter assassin coy. Karena kenapa? Karena dia hitam. Maksudnya dia memiliki itu loh, apa? Aura-aura kehitaman. Mantap lah. Nah, aku udah masuk dalam game-nya ini. Lihat tuh keren gini kok. Grafiknya boleh lah ya. Bagus ini. Tuh. Kalian bisa gedein, kalian bisa kecilin jadi 3D kayak gini. Ini bagus sih. Dan game ini pasti ada autonya. Enak ini. Jadi kalian nggak perlu mainin sendiri. Jadi kalian bisa nyantai aja. Dan karakternya lihat tuh. NPC-nya. Ini jalan ceritanya nih. Jalan ceritanya juga lumayan sih menurut gua. Lihat, aku udah punya peliharaan coy. Kura-kura loh, lihat tuh. Kura-kura rek. Baru kali ini aku lihat kura-kura jalannya kenceng banget kayak gini. Kura-kura biasanya pelan-pelan loh. Tapi NPC ini gede banget ya. Lihat tuh. Hanya aku kecil gini ya ternyata. Sorry. Ih, alamak, siapa ini? Violino, kita ketemu lagi. Emang pernah ketemu ini, Mak? Boleh. Kenapa dia? Oh, dia yang anu kah? Ngancurin monster itu kah? Rot. Oh, monsternya anu membawa ke suburan itu. Ya, pokoknya ini aku disuruh melindungi gitulah sama Mbak Luna. Oh, boleh Mbak Luna. Aku akan melindungimu Mbak Luna. Dibawa kemana kok ini? Goblin, tempatnya goblin anjing. Mendapatkan sandal jepit, dapat sandal jepit aku. Lihat muka goblinnya. Lihat mukanya. Gitu amat loh mukanya. Melas banget loh. Lihat tuh. Nanti lah, apa gimana ini bang? Ceritanya itu kayak nyari batu gitu loh. Terus, perang dia. Ras manusia sama ras peri itu perang dia. Gapar. Kenapa nih? Mas Santu itu kenapa dia kok? Dapat yang lagi, aku ini udah level 16 ya. Lumayan cepet ini progresnya. Nah, ini skill gue nih, assassin nih. Keluar lagi nih. Oh, yang ini teleport. Yang ini shadow cutting. Spin cutter. Dagger troll. Kita coba. Wah. Rejectornya. Gitu. Bentar, dari tadi aku misi mulu loh. Kita lihat special event ini apa nih. Special event Ramadan coy. Kapan lagi loh ada event Ramadan ini. Nih pakai peci gitu, lucu gitu. Ada skinnya gak? Iya, pengen beli aku skinnya kayak gini. Skin Ramadan. Special eventnya ini ada special Ramadan ngabuburit event. Anjas. Bagus ini. Beto nature. Cave poison, monster art kidnapping. Oh ini kayak apa ya? Kayak dungeon gitu mungkin. Ya bisa, kalian bisa grinding di sini sih. Banyak juga ini eventnya. Bounty hunter leveling. Mana level gua? 21. Nah, 21 udah nyubi-nyubi boleh-boleh lumayan. Login special 7 hari, boleh-boleh. Tapi kalau anjing aku. Buat apa ini? Oh, di craft jadi ini nanti. Oh, nanti tuh bisa di craft coy. Summon event ini nanti kalian bisa gacha baju. Bisa dapat baju kalian gratis. Login 30. Wih, apa nih? Pakai. Dapat kostum enggak? Jadi main hitam. Boleh. Nah, kita menjadi penghibur ini mas-mas ini. Halo, Mas. Mas-mas Sigma kita hibur. Waktunya berpesta. Ayo dansa. Mana nih mas-masnya gak terhibur kamu bang? But what the hell, but? Terus apa lagi? Kayak diran, anjing nanti dapat ini, kostum SD nih kecil-kecil nih. Gue apa nih? Violino?
Cepet-cepet cek-cek yang lain. Banyak juga ini. Event. Apa nih? Parcel spesial Ramadan. Collect item sandal jepit and create a pack box. Nah, ini sandal jepit nih. Kalau kalian ngumpulin sampai 100, nanti dapat parcel lebaran, Ini apa ya isinya kira-kira ya? Bagus kayaknya. Tapi punya aku kurang ya. Community Shield turnamen. Spesial Ramadan nih banyak nih. Sahur event, ngabuburit. Wih, banyak juga ya eventnya, event Ramadan ini. Bagus ini game. Tumben loh, biasanya tuh game-game lain tuh jarang loh ngadain spesial Ramadan kayak gini. Sebelum marah sampai 9 April. Masih bisa kalian ikutin ini. Kalau kalian kepengen ngikutin spesial Ramadan ini eventnya. Aduh, banyak ini, lumayan coy. Terus battle pass apa ini? Pass. Oh, ini battle passnya nih. Hadiah gratis. Oh, ini nih dapat anu nih. Dapat custom tadi. Dapat custom ini, Fury ini. Fury Pangrok ini ya. Keren. Blue marble apa nih? Ini awal-awal kalian bisa pakai koin dulu coy. Apa ini dapat bagus? Wih, dapat kostumnya goalkeeper jersey Indonesia. Wih, Marcus Horizon ini pernah pakai. Jadi kita harus dapetin enggak sih? Epic. Pertama gratis lagi. Bukan gratis sih, lebih ke pakai koin sih. Bagus ini. Coba dapat jersey lumayan ini. 5 1 2 3 4 5. Mumpung 10 kali pakai koin ini, kita harus pakai semua ini. 6. Oke, dapat semua ini. 1 2 3 4 dapat jersey coy. Dapat jersey, dapat apa ini? Damage Profession Lights, dapat dapat banyak nih. Boleh. Ini kalau awal-awal ini masih menggunakan poin ini ya. Kalau udah 10, udah kalian pakai kristal itu mahal. Masing-masingnya 100 coy. Ada Indonesia coy. Lihat wajah Garuda nih. Ini baru aku Marcus Horizon. Ini Kurnia Mega atau enggak Marcus Horizon ini? Goalkeeper soalnya. Boleh. Anjing keren ya. Banyak Indonesianya coy. Shopnya kita lihat ada apa aja ini. Apa nih, ada gambar uang-uang nih. Lihat ini uang 10.000 ini. Uang 5.000. Bagus sih kayak ini animasinya. Ada. Lihat nih. Ada kostum Ramadan coy, baju lebaran. Apakah kita gacha ini? Boleh lah ya. Kapan lagi kostum Ramadan kok? Gacha. Lucky box. Satu dulu. Nyoba dulu. Ya, langsung 10 kayaknya ini. Biar dapat langsung. Nih. 5 dulu lah. 1 2. Wih, dapat Funky Rocker. Anjay, jadi anak pang kita coy. Anak rocker gini keren anjing. Bentar. Aku kepengin yang lebaran ini, baju lebaran. Ini mumpung bulan Ramadan ini, pengen dapat kostum Ramadan aku. Aduh, Funky Rocker lagi. Terakhir. Sulit nah. Aduh, baju lebaran bagus ini, pengen dapat aku. Coba lihat yang lain dulu. Pet ini apa, pet? Premium pet summon. Oh. Ini kapan? Pet summon aja ini. Mohon summon. Oh, ini penunggang nih, ditunggangi ini. Nah, ini boleh lah. Ini satu aja. Lah, apa nih? Papikar moh elek. Wih, ini apa? Bagus nih kayaknya. Party car. Nah, ini boleh lah. Wih, apa lagi nih? Ada kostum juga. Kostum set. Nah, ini yang kostum set. Random custom summon 10, random custom summon 30. Yang ini satu. Boleh kita coba. Dapat gratisan aku ya? Lumayan. Dapat apa ini? Banyaknya. What the hell, banyak banget. Kira-kira dapat banyak tadi ya. Anjir. Pemula loh udah dikasih kayak gini aku. Wih, ini kalian harus main sih. Eventnya mantap gini kok. Arena Miles, coba lihat. Ruang anjing. Lihat dah. Banyak banget kostumku. Jadi Power Ranger.
Power Ranger biru nih. Aish, keren banget. Power Ranger terus apa lagi? Ini apa nih? Pinkai ini. Jadi Pinkai Choji. Ini apa? Ini jadi apa nih? Manusia green ini mah. Ih, baju renang SMP ini. Di anime-anime banyak nih kayak gini nih. Dari Street Fighter ini. Apa namanya? Lupa gue. Ini tadi W Yelino ini. F apa? Lu mana ini? Palanya mana ini? Lah? Ninja. Bagus-bagus loh. Permanen lagi ini. Aku masih kepengen baju lebaran. Mumpung lebaran loh, Bang. Mumpung lebaran loh ini. Pengen pakai baju lebaran lah aku. Oh, tungganganku mana tungganganku? Tungganganku menjadi mobil, coy. Coba lihat, coba lihat. Anjas, naik mobil kita. Tuh, ini baru tunggangan. Tunggangan tuh mobil, motor. BMW ini, BMW atau Porsche ini? Goncengin gak ini mobilku nih, kuning nih. Bagus nih, mau gak kamu goncengin? Hah? Nyesel loh kamu loh. Lah, kenapa di mobilku? Cara memikat cewek adalah mengguncangkan mobil kalian, coy. Tuh, kayak gitu tuh. Mau gak perlu lah ya, udah dapat bagus loh mobil loh. Bentar, bagus, pet udah bagus juga. Tapi ini gratis lagi. Gratis mulu aku ini. Oh, ini dapet nih. Terang The Lampion. Lagi. SL Mai US. Lucu nih. Manusia gini ya. RS paling epic ini berarti. Paling mantap, memulihkan 10% HP pemilik. Oh, ini beda-beda berarti ya. Setiap pet itu beda-beda skillnya ya. Kayak gini terakhir harus dapat baju Ramadan sih. Pengen aku baju Ramadan. Aduh, kok dapat funky rocker mulu ini. Ayolah, baju Ramadanku mana ini? Astaga. Aduh, gak dapat baju Ramadan. Bismillah baju lama. Eh, alamak baju lama. Sampai bingung aku ngomongnya. Ramadan coy, lebaran. Lihat. Yang ini. Ini mau perang apa silaturahmi nih? Kalau silaturahmi bilang ya. Salam kenal, domo, arigato. Di game ini tuh modelnya ada banyak ya. Kalian nggak cuman ngikutin storynya aja. Di sini masih ada banyak banget nih. Ada server battle, siege, endless tower, item dungeon, arena, world boss, battle royale, good ride, good bar. Wih, banyak sih ini. Kalian nggak bakal bosen. Ini belum bisa aku coba ya karena belum waktunya ini. Nggak bisa jadinya. Mungkin kapan-kapan lah aku mainin lah. Halo bang, mbak, bu aja ini. Kepengen ya kamu ya. Halo bu aja ini, habis pulang naik haji ini, mau ngerumpi ini, mau arisan ke rumah Pak RT, Pak RW apa Pak RT. Rum. Halo teman-teman, bu aja sudah datang ini. Gimana arisannya, mau arisan gak kita? Event Ramadan ini terbatas loh coy. Jadi kalau kalian nggak main sekarang, ya rugi, hilang bisa-bisa nanti ini eventnya. Yang koleksi sandal jepit 7 sampai 28 Maret 2024 tuh spesial Ramadannya. Oh, ini punya aku nih. Aku nggak cowok ya, cewek aku. Tuh, buaja aku. Kalau kalian mainnya lebih dari 9 April 2024, ya hilang, nggak ada event Ramadan. Puasanya sudah selesai. Rugi sih kalian. Banyak event, banyak hadiah juga. Lumayan coy. Ya karena eventnya ini terbatas ya. Jadi kalian tuh jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan rugi lah. Gimana, kalian tertarik gak sama gamenya? Kalau aku sih ya enjoy sih main game ini. Soalnya apa ya, ini sudah bahasa Indonesia ya kan. Bahasa Indonesia semua malah. Ini aku baca nih. Terus ada nuansa Indonesianya tuh. Ramadan, baju bola lah, event puasa. Keren. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin mencoba keseruan game Luna Fantasia ini, silahkan download, link ada di deskripsi di bawah coy. Dan jangan lupa follow sosial medianya Luna Fantasia ini, biar kalian tidak ketinggalan update-update info terbaru dari game Luna Fantasia ini coy. Nah, ini yang terakhir nih. Bagi kalian pemain baru, aku bakal kasih gift code untuk kalian nih. Gift codenya yaitu namaku coy, Weilino. Ketik aja Weilino, nanti kalian bakal dapetin premium mount summon tiket 3 kali dan premium kostum set summon tiket 3 kali. Kalian dapat 3 summon pet sama 3 summon kostum coy. Lumayan.
bagus itu, kan bisa pamer ke teman kalian. Kok bisa dapat itu dari mana awal-awal? Dari Yelino dong. Gitu lah pokoknya. Jadi begitulah game Luna Fantasia. Kalau kalian main jangan lupa add aku ya, Yelino. Nanti kita mabar build thread atau apa gitu. Mungkin kita bikin build baru kali, build baru. Boleh lah, boleh lah. Ya udah segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.